Halo teman-teman, saya Rangga Satri Wibowo dari kelas 8C. Nama aku Naswa, gitaris Tanti, dipanggilnya Naswa, kelas 8B. Nama saya Wikan dari kelas 8A. Nama saya Giri dari kelas 8A. Aku Nabila Sabra Claudia Putri, kelas 8B. Aku Sasri Tanitia Syaradri, bisa dipanggil Sasi, dari kelas 8D. Apa yang akan kamu lakukan jika temanmu ada yang menderita HIV/AIDS? Menjadi pendengar yang baik. Menyembunyikan status HIV teman kita dari orang lain. Tetap berteman kayak biasa, jangan dijauhin karena nanti dia merasa terkucilkan. Tetap ditemenin karena ya gimana pun juga teman gitu. Saya akan berusaha membantunya rehabilitasi agar dia bisa mengurangi gejala dari HIV dan AIDS. Mendoakan untuk supaya keadaannya lebih baik. Tetap peduli kepada orang yang terkena HIV atau AIDS tersebut. Apa itu kekerasan berbasis gender? Kalau menurut saya, kekerasan berbasis gender itu kayak diskriminasi gender, terus kayak kekerasan seksual gitu. Kekerasan yang diarahkan kepada seorang terhadap gender mereka masing-masing. Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang diarahkan kepada seorang berdasarkan status gender mereka. Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang mengarah pada identitas gender seseorang. Kekerasan yang mengarah ke gender masing-masing. Kekerasan terhadap seseorang yang berbasis gender mereka. Jesus, I'm a